diberdirikan bosku ya. Kita lihat bersama-sama. Mobilnya sudah mulai berdiri. Buk-buk. Assalamualaikum teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel YouTube Bukit Kodok. Di sini kita akan melihat proses evakuasi truk box yang terbalik semalam belakang bosku. Oke, ini kita sudah sampai di TKP bosku. Ini derek 2 Maju Jaya dari Rantuk Rapat telah tiba. Oke bosku, mari kita simak video proses evakuasi ini bosku. Ya bosku, kita sudah di posisi truk laka ya bosku ya. Ini dua derek telah sampai di lokasi. Si Bagong dengan si Oren ya bosku ya. Kok belum datang sampai tadi? Jemukan dulu langsung. Tolong datang. Ya ini kawan kita bosku ya, menyiram dulu tanah ya bosku biar jangan licin ya. Ini ada truk ya, mungkin tutup tingginya lepas atau gimana sampai bocor jalanan ya. Pas sini pula di lokasi truk terbalik ya. Ya, ini Wak senior ya. Di sini para operator ya sedang lagi diskusi. Ini para driver ya, bosku, sedang membuka bomber ya agar bisa nanti dikaitkan ya di bomber. Oh,
permukaan lumer depan ya, Bos ya. Pembongkaran baterai ya bosku. Ada si Bagong maju deh ya. Kita rapat ya bosku. Yang akan evakuasi nanti ini tuh. Persiapan bosku ya. Tuh sana tadi udah kita ambil ya. Tinggal wah ini nanti naruhkan seling di mana ini. Pasti harus dikolongkan dari bak. Ya, ini teman kita bos ya, masih menyirami biar jangan licin ya pengendara lain, takutnya tadi jatuh nanti atau gimana ya. Ini di minyak ada yang tumpah ya kendaraan, jadi harus disirami dulu ya. Udah bisa nih Peng? Udah kan? Mantap Peng, mantap Peng. Jiwa sosial tinggi ya Peng. Oke, mantap. Mantap. Harus kita buat gini Peng. Jadi jangan ada nanti orang lagi kendaraan sementara jadi kesan terus ya. Soalnya ini licin minyak, ada truk yang lewat tumpah, jadi ya kita dari saat ini menyirami pakai tanah agar tidak ada penyebab kecelakaan nanti di sini bos ya. Wah ini ada Hino HBI PS. Nah ini dia bos ya. Ya oke bosku, nanti kita tunggu ya proses evakuasi aja bosku. Ini masih persiapan-persiapannya bosku dari kru Derek Maju Jaya bosku. Masih mencari selah untuk memasangkan sabuk atau seling. Oke, maju. Awas ke spion. Dah, kunci terus jalan. Ya buang itu. Nah, ini sedang putar ya bosku, mau langsung evakuasi. Yep, masuk si Bagong.
Sementara jalur ditutup ya bos ya. Karena ini ada proses evakuasi ya bosku. Sementara Bukit Kodok ditutup dulu bos ke jalurnya ya. Jalur lintasan Bukit Kodok ini sementara. Karena ada evakuasi truk ini bos ya. Ya bosku. Bosku sudah antri ya, panjang di sana, panjang ya, ini masih mengaitkan seling ya bosku. Oke, para operator derek ya bosku, sudah ya bosku. Tinggal narik aja gini bosku. Dia tapenya masing-masing, nanti nggak kena klik. Oke bosku, ditarik langsung ya. Dua derek ini bosku ya.
Mulai bergerak beku. Diberdirikan bosku ya. Kita lihat bersama-sama. Mobilnya sudah mulai berdiri. Ya, diangkat terus bosku dari depan. Oke, digeser kepalanya bosku, disongket. Ini kepalanya bosku rapat sekali dengan pohon ya. Buk. Ini truknya sudah berdiri bosku ya. Oh ya, ban sebelah sini bosku ya. Oke, supir sudah naik, mau disongket terus.
Maju naik itu. Posisi terus sudah berdiri bos guys, tinggal gaskan aja naik. Wah, antri panjang bosku ya. Nah, ini si Bagong bos ya, berjejer. Waduh, ramai sekali sana bosku. Terus. Jauh, terus. Bebas. Terus, bebas. Bang. Terus, bebas. Oke, bebas. Terus. Oke, buat tempat yang lapang itu. Oke, bosku, terlihat ya bosku ya. Padatnya sekali ya, kendaraan di jalin sumin ini bosku ya. Truk sudah di bawah ya bosku. Logging. Lepas aja. Kiri kanannya lepas aja. Bebas. Tutup aja, satu batu kasih lewat. Tahan dulu di sini bang. Ayo terus. Di sini tahan dulu sebelah sana. Terus. Gantian bang, sabar bang. Terus. Itu mau dibuka ya. Thank you.
Termoker. Termoker. Waduh. Melempep-melempep. Transportir. Industri solar. Raga saya bos ya. Harus 20 PS.